Perempuan suci haid di tempat kerja, boleh tak dia qada sebab berada di tempat kerja? Susahlah nak mandi, paip kecil je ada. Dia ni pukul 12 tengah hari berhenti haid. Ha. Kalau dia balik, jauh rumah dia sebab dia kerja di bandar, rumah dia di Bukit Payung. Jadi dia pun tak mau bagi mandi, dia nanti balik pukul 5 petang sampai rumah pukul 5.30, dia qada zuhur. Jawabnya tak boleh. Wajib kena mandi di mana kamu berada dan kena semayang tunai. Okay, dia ada di bandar, boleh tak dia mandi? Kalau kata tidak ada bilik air di tempat pejabat dia, wajib dia keluar dari pejabat mencari bilik air di tempat lain, di masjid dan sebagainya. Wajib. Kenapa? Malayatimul wajibu ila bihi bahawa wajib. Tidak sempurna kewajipan, tak sempurna semayang, mereka kena mandi, maka cari tempat mandi itu menjadi wajib. Nampak? Dia kata payah kena bawa tuala apa semua. Kenapa barang punya jabatan lain pun boleh bawa? Ha. Tapi kalau pengarah yang arahkan kamu mandi dan solat di pejabat, mu buat. Buat tak? Pasal pengarah suruh. Dan ni Allah suruh. Kita tak buat dah. Pasal kita bukan hamba Allah. Hamba iblis. Betul tak? Ha. Betulkan semula. Lepas-lepas istighfar. Minta maaf pada Allah.